Loh, ini siapa? Yang ini Safa. Yang ini Opa Wibowo. Ya Allah, sepertinya Papa memang benar-benar melekat di hatinya Safa. Ku masih harapkanmu. Papa. Iya, sayang. Om Bas, tadi di sekolah aku belajar melukis. Oh ya? Seru nggak? Seru banget, Pak. Tadi aku melukis ke pensil warna yang kemarin aku beli di toko buku bareng Om Bas, Pak. Yang Om Bas yang pilihin itu loh, Om. Terus gimana, Non Safa? Hasilnya? Bagus banget, Om. Aku lihat nih hasilnya. Mana coba Papa lihat. Loh, ini siapa? Yang ini Safa. Yang ini Opa Wibowo. Ya Allah, sepertinya Papa memang benar-benar melekat di hatinya Safa. Seperti Safa yang begitu melekat di hatinya Papa. Kok Safa tiba-tiba ngelukis Opa Wibowo? Iya, Pak. Kan kemarin aku ketemu sama Opa Wibowo waktu aku belanja di toko buku. Jadi kemarin mereka ketemu? Kenapa Nuna sama sekali gak menceritakan itu ke saya? Gambar lalu cepat, Pak. Bagus banget. Keren. Safa nanti mau lukis Opa Wibowo lagi. Soalnya Opa Wibowo baik dan sayang banget sama Safa. Saya semakin cemas. Karena Safa semakin dekat dengan Pak Wibowo dan lagi-lagi Nuna gak cerita. Nuna benar-benar membuat saya kecewa.